Jadi Jepang tuh anginnya dahsyat, luar biasa, dinginnya. Orang norak ke orang kampung ke Jepang ya jadinya. Gua enggak cocok sama udaranya. Nah, terus ditambah kan harusnya di dalam posisi yang kayak gitu lu tetap makan yang bagus. Ini yang bagus, tapi kan lu bayangin ya makanan Jepang itu kan nasinya kayak agar gitu kan, lengket. Jadi sambal terasi yang gua bawa enggak cocok. Saus juga enggak cocok karena kan cocoknya kan memang bubuk cabe kalau di sana itu ya gitu. Jadi makannya juga ntar deh. Terus larinya ke udon. Udon cuma bertahan 3 hari, selebihnya udah gitu. Jadi pola makan yang enggak bagus, udara yang enggak bagus, akhirnya ngantem ke sakit. Yang baru ketahuan tuh asma. Jadi saya sudah mulai harus hati-hati dengan asma. Tapi kalau asma memang keluarga saya itu asma. Tapi saya itu kan nggak ngerti ya asma itu ngerasainnya kayak apa. Jadi baru kemarin tuh gitu. Jadi baru ngerasain ya namanya asma itu. Oh gitu. Jadi ya dinikmati sih selama masih bisa dihandle. Dan yang paling terpenting itu adalah masih bisa kehandle sama pihak rumah sakit. Itu yang paling penting sih buat saya. Lo bayangin gue sekarang diwajibkan jadian setiap hari makan 9 telur tuh. Kayak Agung Hercules gak? Jadi telur putih doang, 9 telur. Wajib setiap hari tuh lo bayangin. Terus gue gak suka susu putih, diwajibkan minum susu putih. Jadi semua yang dimakan dan diminum itu yang gue gak suka. Ya udahlah. Yang penting kan gue dibilang, gue mau nurut sama dokter, mau patuh, ya udah ikutin aja. Tapi kalau udah 3 telur dah. Jadi istirahat melihat sawah ya, bunyi-bunyi burung, gak kamping-kamping gitu gue enggak. Jadi sekarang ini mau ke villa, gue mau makan di sana, mau lihat ikan, burung, sawah, udah ngelihat tanaman-tanaman lah.